Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Yadi. Selamat siang ya sahabat buat semuanya. Semoga sahabat Yadi semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya sahabat, ini Yadi lagi di tempat wisata Sayang Kaak ya, di Kabupaten Ciamis. Di tempat wisata ini tuh hari ini lagi dipadati pengunjung ya sahabat. Banyak sekali ya pengunjungnya di sini tuh. Karena tempatnya itu enak ya. Di perkebunan jati gitu ya. Jadi bisa sambil melihat keindahan Sungai Citanduy. Sungai Citanduy yang sekarang airnya sudah mulai tinggi ya, genangan airnya itu sudah mulai tinggi semenjak di bendung ya, di Lewi Kerisnya itu. Mungkin dari sini tuh, dari Sayang Kaak tuh ke Citanduy mungkin ratusan meter ya sahabat, bahkan lebih ya. Jadi gak berani ya sahabat jalan-jalannya bawa kamera gitu, karena ya itu takut mengganggu ya, mengganggu kenyamanan mereka gitu. Tuh sahabat, airnya seperti kebiru-biruan ya, mungkin itu karena kedalamannya itu ya sangat dalam gitu, jadi airnya itu terlihat seperti kebiru-biruan ya. Tuh, Masya Allah, indah sekali ya. Terlihat sangat luas gitu. Dari sini juga bendungan Lewi Kadisnya masih terlihat ya sahabat. Cuman jauh gitu ya. Jadi nggak bisa terlihat jelas ya bendungannya. Ini tuh benar-benar indah ya sahabat, kalau menurut Yadi gitu. Yadi turun dulu ya sahabat, biar apa? Biar lebih dekat gitu melihat genangan airnya ya. Ini Yadi ditemenin sama bocah-bocah ya. Dari tadi tuh bocah-bocah ini ngikutin Yadi ya. Mungkin apa mereka itu seneng kali ya bertemu sama Yadi. Ya, alhamdulillah Yadi juga seneng karena mereka itu anak-anaknya baik ya. Padahal Yadi kan baru kenal tuh sama mereka. Ini tuh tempatnya lagi dibersihkan juga ya sahabat. Katanya biar pengunjungnya itu lebih enak lagi gitu kan kalau main ke sini. Enggak apa, enggak harus kukurusukan gitu. Tuh kan, bocah-bocahnya itu apa imut-imut ya. Banyak tuh ada 6 orang. Dari atas tuh ngikutin Yadi terus itu. Tuh sahabat, dari sini tuh dekat sekali ya ke airnya. Kadang ngeri juga sih. Takutnya kepleset gitu. Tuh ada apa? Ada baling-baling juga di sini. Ada kalau orang Sunda mah kolecer gitu ya. Tuh sahabat, Masya Allah, indah sekali ya. Sangat terbentang jauh dan luas ya. Nah ini tuh yang diinjak sama Yadi ini mungkin sebulan lagi atau 2 minggu lagi itu bisa bisa hilang ya, kerendam air. Tuh sahabat, terlihat ya bendungannya itu tuh jauh ya.
udah kiloan mungkin ya ke sini tuh, dari Bendungan lebih keris ke apa ke Sayangkak itu mungkin udah kiloan ya. Anak-anak tuh terlihat senang sekali ya. Senang mungkin sama Yadi. Tuh sahabat. Di sini tuh sepi ya. Pengunjungnya itu kebanyakannya di atas ya sahabat, di Kebun Jati. Kalau di sana kan ada apa? Ada yang konser juga gitu kan, musik. Kalau di sini tuh sepi ya, kecuali kalau mau ingin yang apa, yang ingin melihat lebih dekat gitu kan, baru bisa turun ke sini. Cuman apa, jauh ya, itu turunannya itu curam sekali. Tuh sahabat, mereka itu pada gembira ya. Dadah dadah katanya, pingin apa, pingin masuk YouTube katanya. Oh iya sahabat, terima kasih ya yang selalu ngikutin Yadi, yang selalu menonton. Terima kasih juga yang sudah ngasih like-nya, yang sudah ngasih subscribe. Semoga semua kebaikannya segera terbalaskan ya, amin. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel Yadi, semoga selamat menonton ya, semoga betah ya bersama Yadi. Amin, amin. Videonya cukup segitu dulu ya sahabat. Ntar kapan-kapan ya di upload lagi ya. Salam sehat dan sukses selalu ya buat semuanya. Amin, amin.